Seorang peniaga yang digelar ayah anda Husin Harimau Kumbang bersama anak lelakinya dan tiga lagi individu lain dihadapkan ke Mahkamah Majistret Dungun hari ini atas tuduhan mengurus serta menganggotai sebuah pertubuhan haram, Pertubuhan Kebajikan Selendang Merah Malaysia pada Januari tahun lalu. Husin Hassan, 40 tahun dan anaknya Muhammad Airil Aminul Husin, 21 tahun serta adik kandungnya Muhammad Hassan, 39 tahun dan dua lagi tertuduh iaitu pemandu ambulans Hilmi Ibrahim, 50 tahun dan mekanik Muhammad Syamim Abdul Rahim, 39 tahun mengaku tidak bersalah sebaik saja pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Amira Fatihah Osman. Mengikut pertuduhan, Husin dan Muhammad Syami masing-masing berasal dari Dungun berdepan dua lagi pertuduhan manakala tiga lagi individu berdepan satu pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, Husin didakwa atas kesalahan mengurus suatu pertubuhan yang tidak berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 iaitu Pertubuhan Kebajikan Selendang Merah Malaysia atau Ayahanda Harimau Kumbang. Empat lagi tertuduh didakwa atas kesalahan menjadi anggota pertubuhan itu yang tidak berdaftar dan menyalahi undang-undang di negara ini. Bagi pertuduhan seterusnya, Husin dan Muhammad Syamim didakwa bagi mencapai niat bersama didapati telah mengambil bahagian dalam Pertubuhan Kebajikan Selendang Merah Malaysia atau Ayahanda Harimau Kumbang tanpa kebenaran bertulis pendaftar yang mana pertubuhan tersebut tidak didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Mahkamah kemudiannya membenarkan Husin dan Muhammad Syami masing-masing diikat jamin sebanyak RM9,000 dan RM7,000 beserta seorang penjamin manakala tiga lagi tertuduh dibenarkan diikat jamin sebanyak RM3,000. Mahkamah juga menetapkan 18 Mac depan sebagai serahan dokumen.